Mbak Ayu? Iya, ada apa ya, Pak? Nah, gini, Mbak. Ini saya bawa tagihan mobil Ibu ya. Ini kapan mau diselesaikan? Sudah 7 bulan loh ini jatuh tempo. Gimana ya, Pak? Bisa ini nggak minta waktu tunggu kiriman dari Bapak saya dulu? Sampai kapan minta waktu, Mbak? Aduh, gimana ya? Saya sudah berapa kali loh kasih kesempatan. Pokoknya harus hari ini selesai. Oh, no! Soalnya saya nunggu uang kiriman dari Bapak saya dulu, baru ada... Nanti... Saya kesini tidak mau terima alasan lagi. Kapan mau diselesaikan? Boleh minta waktu nggak? Nanti kalau ada uang saya kirim kok. Oke. Saya kasih waktu 2 jam ya. Kalau dalam waktu 2 jam tidak selesai, unit kamu saya tarik. Huh? Oke? Okay? Aduh, Pak. Kuserahkan hidup dan hatiku. Ku kan selalu bersamamu. Buang jauh rasa itu. Kenapa, Yu? Itu tadi ada kolektor datang lagi. Mana coba aku belum ngasih duit lagi. Terus solusinya gimana? Gak tahu, aku juga lagi bingung nih. Aku cuma dikasih waktu 2 jam. Kalau enggak, mobil aku ditarik. Kamu punya solusi gak sih? Bantuin dong. Bantuin apa ya? Cowok kamu nih yang gak meres. Makanya itu aku pusing banget, mana dikasih waktu cuma 2 jam lagi. Gimana dong? Gimana kalau gini? Gimana? Sini tak bisikin. Masih sampai segitunya sih? Nanti kalau tiba-tiba cowok aku datang gimana? Aku kan takut. Yuk, ini kesalahan cowok kamu loh. Hey. Iya kan? Kamu dapat solusi dari mana lagi coba? Waktu kamu udah sempit loh ini. Pikir. Tapi aku takut loh, Van. Kalau beneran gimana nih? Ya, terserah kamu. Aku cuma bisa kasih solusi seperti itu. Tapi kamu tanggung jawab loh ya. Iya, nanti aku yang atur. Aku bisa dulu ya. Van, makasih ya kamu udah bantuin aku. Ya, tenang aja. Oke? Gimana, Mbak? Ini udah 2 jam loh. Bisa kita ngobrol dalam aja nggak, Pak? Kenapa? Saya emak dilihat tetangga. Ya udah. Wow. Gimana? Jadi gini, Pak. Saya kan ada niat untuk bayar, tapi belum ada uang. Mbak Yu, gini. Saya nggak bisa kasih waktu lagi loh. Pokoknya hari ini, malam ini juga harus selesai. Ya? Gini, menurut Bapak kira-kira ada nggak solusi buat saya? Saya bisa kok ngelakuin apa aja asalkan mobil saya jangan ditarik. Maksudnya gimana nih? Hah? Ya terserah, pokoknya terserah Bapak, yang penting mobil saya jangan ditarik. Ada nggak solusi buat saya? Run. Saya nggak paham loh maksud jumpa ini gimana. Bisa nggak dijelasin lebih detail gitu, supaya saya paham? What the fuck? Gini loh, Pak. Saya kan di rumah cuma sendiri. Bapak pasti mau nemenin saya. Nggak enak loh, Pak, bobok sendiri di rumah. Huh? Maksudnya, aku nemenin kamu tidur gitu? Hey! Terserah Bapak, nyamannya gimana. Hatiku hanyalah milikmu, kan selalu menjadi milikmu. Gini ya, Mbak ya. Sebenarnya saya bisa atur loh ini. Karena kan saya buat laporan di kantor. Makasih loh, Pak, kalau seperti itu. Udah, kamu gak usah mikirin itu. Ya, tapi
Yang kamu bilang tadi tuh bener gak? Ya serius lah pak, bapak serius juga kan? Mau bantuin saya, gak akan nagih-nagih lagi ke saya? Tolol banget! Jangan cuma sekali aja dong, sesekan juga dong sama harga mobil kamu di luar, ha? Terus, bapak maunya tiap hari datang? Gak juga lah, tapi kalau aku mampir ke sini, boleh kan ya? Pak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang, rahasia ini akan selalu terjaga. Seperti mobil kamu, tiba-tiba hilang jejak, oke? Bapak baik banget. Nana gigit nih. Au. Masa kita ngobrol aja? Katanya mau bobo. Kapan ya kita ngobrolnya? Oh iya, buka. Kita ke kamar aku aja ya, Pak. Nggak enak nanti di sini dilihat orang. Pulang saya. Kan ini empuk, sini enak dong. Ya enak, enakan di kamar. Enakan di dalam, yuk. Oke. Bapak ganti baju di sana dulu ya. Ganti baju di sana. Kamu mau kemana? Iya. Yaudah. Loh, kok masih di bawah? Aku nungguin di atas loh. Ayo. Sebentar, sabar dulu Pak. Tunggu sebentar aja. Siapa dia lu? Ini dia kolektor kurang ajar, dia mau menjebak saya. Katanya kalau saya nggak mau ngelayanin dia, dia mau tarik mobil saya. Enggak. Wah, jangan suka manfaatin orang ya. Kalau mau dibantu, bantulah. Jangan kayak gini caranya. Enggak pak. Saya lapor polisi ya. Benar-benar, jangan. Mobilnya Mbak, saya tidak akan lagi ya. Anggap puras ya. Ya. Huh? Jangan lapor polisi, Pak. Benar ya? Tuan, makasih ya. Jadi aku enggak bingung lagi nih masalah mobil. Masa cuma makasih sih? Terus kamu maunya apa? Kamu ngancam ya? Saya laporin rahasiamu ya. Oh no. Tapi sekali aja ya. Wow. Gitu dong. Yaudah, ayo.